Jadi takut kepada Allah, tajuk itu hari ini. Kan? Tersebut dalam sebuah hadis dari Rasulullah SAW, baginda bersabda, sesungguhnya Allah menciptakan malaikat, sayapnya yang sebelah mencapai bumi bahagian timur, yang sebelah lagi mencapai bumi bahagian barat, kepalanya di bawah arasy dan kedua kakinya di dasar bumi yang ketujuh. Ia mempunyai bulu sebanyak bilangan makhluk Allah. Ketika seorang lelaki atau perempuan daripada umatku membaca selawat kepadaku, maka Allah memerintahkan malaikat itu agar menyelam ke dalam lautan dari nur di bawah arasy. Malaikat yang menyelam itu kemudian keluar dan mengibas-ngibaskan sayapnya sehingga setiap bulu menitis setitis nur. Daripada setiap titisan nur itulah Allah menjadikan malaikat memohonkan keampunan bagi orang tersebut sampai hari kiamat. Itu sekali selawat, bayangkan. Kepalanya bawah arasy Allah, kakinya sampai dasar bumi yang ketujuh, sayap sebelah tutup bahagian barat dunia ni, sayap sebelah tutup bahagian apa, bahagian timur bumi dunia ni. Jadi cuba fikir, besar ke tak besar? Tak cukup besar lagi. Malaikat maut lebih gandul, berganda-ganda lagi. Itu dikatakan baru saiz malaikat Jibril. Makna besar godang betul lah. Kalau orang KL sebut, big lah. It's quite big, you know. Wah, ya kan? Orang gemak macam tu lah kan. Tapi memang besar betul. Jadi, setiap kali seorang tu sekali selawat, maka malaikat tadi menyelam. Kemudian, bayangkan dah besar macam tu, bulu-bulu menyamai jumlah makhluk yang ada di muka bumi ni. Banyak tu, bulu ya. Sekali selawat, bila dia bangun, bila dah menyelam dalam lautan nur arasy Allah tadi, keluar balik, dia kibas-kibas, tertitis satu titisan nur tu dekat setiap bulu-bulu-bulu-bulu-bulu yang banyak tu. Dan setiap satu titisan pada bulu-bulu-bulu yang banyak, setiap satu titisan mewakili jumlah malaikat mendoakan keampunan untuk umat Muhammad yang berselawat itu sampai hari akhirat. Tu sekali selawat. Tu sebabnya dikatakan orang yang tak selawat tu bapak pada kudah. Hasah pada kudah. Kan? Bakhil kata. Al-bakhil allazi zukirtu indahu falam usalli alaih. Orang paling kedekut bila sebut nama aku dia tak selawat. Itu sebab orang tua-tua dulu-dulu sikit selawat, sikit selawat. Sebelum keluar rumah tu kau selawat berbanyak, biar senang dapat kerja. Orang dulu-dulu. Sebelum masuk rumah selawat lu, tak apa hantu ikut kau ni. Macam-macam. Sikit selawat, sikit selawat. Selawat dulu. Nak makan ubat, selawat lu, selawat lu. Walaupun klinik tu bukan dapat ubat daripada Darul Syifa dah. Dia dapat daripada klinik kesihatan. Kan, klinik Mediviron. Mana? Klinik apa dah tadi nampak depan tu. Ha, walaupun klinik pada Dr. India ke Dr. Cina, balik nak selawat dekat dulu tu. Selawat. Dulu ingat tak? Makanan jatuh ke pasir. Ambil tu, bersih-bersih. Selawat tu. Biar selawat tu bersih makanan tu. Konon eh. Betul tak kan? Tapi mangiyo pun dulu. Sikit selawat. Sikit selawat. Kan? Nak mandi pun kena selawat. Kadang nasib lahir selawat. Allah masalah lah sini. Pahilah jumpa. Tolonglah ngubik dan bini sini. Ha, Ustaz. Kenapa pula? Dah 3 hari sakit nak beranak. Tak mau nak beranak. Menganing-aning baru dah dah. Ha, yang faham menganing-aning faham lah. Tak faham tanyalah yang faham. Tak dapat saya nak terjemah tu. Dah timbul urik perut tu dah. Tarik lah. Tarik. Terik. Terik. Ha, kan? Okey. Terik. Kan? Jadi dah sakit pun. Tapi tak beranak-beranak. 3 hari dah jumpa. Imam-imam tolonglah. Imam tolonglah tawarkan air ni tu. Imam. Imam pun cakap air ni memang dah tawar. Macam mana lah nak tawarkan lagi. Jadi imam pun ambil. Apa dia buat? Bismillahirrahmanirrahim. Selawat lah dulu. Allah masalah. Tak tahu kenapa berbisik. Mesti bisik. Allah masalah. Allah masalah. Lepas tu baca ayat kursi. Allah la ilaha illallah. Bila dah habis. Dia tiup sikit. Cepat-cepat tutup. Takut tak keluar selawat. Macam tu lah kan. Agaklah. Tak tahulah orang mubek macam tu kau jual empat kan. Tak pernah pula dia menjorit dia selawat tu. Kan? Ha, jadi makna kata kita tengok selawat. Selawat banyak. Apa maksud selawat? Ha, mula dia koma. Tanya koma tu berdarah tak pergi jalan. Engkau lah akan main ni tau.
Selalu dengar selawat. Tahu selawat tu apa, tapi selawat itu apa sebenarnya? Selawat itu adalah, selawat ni sebenarnya adalah kita mendoakan keselamatan dan kesejahteraan Nabi. Dan kita tahu Nabi sebut, sekali kamu selawat pada aku, 10 kali Allah dan malaikat berselawat ke atas kamu. Doakan keselamatan dan kesejahteraan kita. Kita ni nak sesuatu, nak sehat, nak selamat, nak okey, tapi modal tak nak keluar, kojo tak nak buat, selawat pemalih, menyanyi lagu handa pula. Kan? Ha, yang tu. Jadi makna kata tengok balik. Setengah hukama menyatakan keselamatan jasad terletak pada sedikit air makan. Keselamatan roh terletak pada sedikitnya dosa. Manakala keselamatan agama terletaknya kepada membaca selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ha, makna ingat tu. Dalam ni kamak dulu pun dah sebut dah. Keselamatan jasad terletak pada sikit air makan. Ha, nampak? Makan sikit-sikit. Yo, jangan makan banyak-banyak. Walaupun ada jatah kuasa makanan. Kan? Ha, kita ni makan, dia siapkan makanan. Janganlah makan banyak-banyak. Nabi makan macam mana? Nabi makan sebelum lapar, berhenti sebelum kenyang. Kita selagi belum kenyang, jangan berhenti. Itu kita. Salah tersandar je lah kan. Allah. Dah. Tak boleh dah. Dah tak boleh dah. Macam tu kan. Apa segala binatang di talan ni. Ikan, ayam. Apa lagi? Landak, usa, napuh. Semua ni balon. Kat kadai apa? Selera emak dan apa? Apa dia? Ha, selera emak dan kan? Ha, kat situ. Ha, orang kampung tu. Kan? Ha, makan situ. Segala binatang di kaut ni. Tak nampak nasi dah. Nampak tak? Anak-anak pula ni sekarang ni tiap-tiap minggu musim mengawan dia kan. Sabtu hari kan orang kahwin dia. Kan? Musim mengawan lah tu. Allah. Semalam baru adik saya kahwin semalam. Saya dah lupa lah, ramai lah. Mak saya dah warning jangan masuk dalam Facebook. Kan? Kan ramai datang kan cano nak pergi makan kan. Ramai mana kan. Semalam tak tahulah siapa pengantin. Tak tahulah. Sian adik saya. Nak bergambar dengan macam mah macam mana. No. Saya rasa saya akan duduk dalam bilik lah. Jangan keluar. Allah. Itu lah masalah. Itu kalau saya pergi kuni kahwin kan. Pergi kuni kahwin jemputan kanan. Saya pergi lambik. Saya akan datang lambik. Ataupun awal betul. Maka sian pengantin. Orang tak tahu mana pengantin. Yang DJ ni pula. Yang DJ ni tak boleh nampak kita datang. Baik pengumuman. Dah semua mana semua. Tentu harah lah. Kan? Itulah macam mana nak buat. Tapi itu kira okey lah orang konar saya. Ada orang tak konar saya tu. Saya camah kek Pening tu, dia orang tanya. Pelakon kan? Saya kata masa bila pula. Rasa marin yang cerita di sisi pilah tu tak sampai seminit tu. Salah orang ni. Saya kata saya pencamah lah. Pandai pelakon. Cakap botol tak cahaya kan. Sudah saya pun agak-agak saya pun tanya. Saya siapa? Aaron Aziz kan? Bukan. Saya kata. Jauh warna tu. Saya langsung masuk dalam toilet. Saya buka alat kupiah tengok botol ke mana. Sama tu tengok kan. Tak ada tak jumpa. Sampai sudah tak jumpa. Kan? Tapi kira orang kena okey lah tu kan. Saya kata doa akan baik-baik. Kan? Doa akan baik-baik.